patutnya hari ni aku akan cakap pasal tim lain. Aku dah rasa macam boring lah. Dah dua kali, dah tiga kali. Dah tiga episod dah BBB Plus ni, aku sembang pasal tim dari EPL. Tapi disebabkan malam tadi ada macam ada konten yang aku rasa, ui, ni kena buat ni, ni kena buat ni. Ini orang memang betul-betul tengah borak. Dan benda ni menyelamatkan aku. So, hari ni kita akan sembang pasal Liverpool untuk season 2021. Basically, Liverpool awal season aku tak expect banyak. Maksud aku, bukanlah tak expect banyak. Maksudnya tak boleh nak expect apa-apa. Maksud aku tak expect banyak tu is, dia adalah pasukan yang akan meneruskan kesinambungan daripada season 19-20. Maksud aku, ialah dia sebagai juara bertahan selepas 30 tahun tak dapat title EPL dan akhirnya dah dapat title tu. So, aku rasa tak ada masalah untuk dia teruskan dia punya form tu. Cuma macam aku nak cakap sebelum ni, untuk dia terus maintain title EPL tu mungkin sukar. Sebab nak remain title, nak kekalkan title lagi susah daripada kau nak kejar satu title. So, benda tu kena ingat. So, untuk Liverpool, bukan aku nak menafikan, nak menidakkan dia punya terror, dia punya power tu. Memang power, memang solid. Tapi kalau nak cerita pasal nak main title, memang susah. Sebab semua orang akan keep improving. Ha, so, buktinya dah nampak sekarang lah. Macam contohnya Everton, Leeds United, team-team yang kau tak pernah expect boleh naik. Out of nowhere, tiba-tiba, Everton masih belum kalah. Itu cerita Everton lah. Kita nak cerita pasal Liverpool sekarang ni. Liverpool masih lagi dengan Jurgen Klopp. Masih lagi dengan tactical football yang memang orang kata menghiburkan. Yang boleh buat kau enjoy. Walaupun aku fans rival. Tapi aku still boleh kata gameplay Liverpool tu menghiburkan. Tetapi ada kelemahan dan ada kelebihan dia. Setiap benda mesti ada dia punya pros and cons dia. So untuk Liverpool, first kali aku nak cakap, selepas 4 perlawanan. Okay, Liverpool season 2021 dia start dengan orang kata, ada yang kata fragile. Ada orang kata opponent yang power sangat. Lawan Leeds United. Yes, memanglah ada dua penalti. Ada orang kata okay, Liverpool tak ada dua penalti tu, maybe kalah dengan Leeds. Tapi bagi aku, penalti is penalti lah. Menang tetap menang. Tapi orang kata, adakah Liverpool bersedia untuk hadapi 2021? Bagi aku, dia tak cukup bersedia. Maybe sebab COVID, maybe sebab tak cukup pre-season. Okay, itu terserah kat diorang. Fans Liverpool, korang boleh komen kat sini. Korang boleh tengok sini apa yang kau nak cakap. Korang boleh bagi tahu aku apa pendapat korang. Setakat ni dah lawan Leeds United menang, lawan Chelsea menang, lawan Arsenal menang. And tapi game yang keempat lawan dengan Aston Villa, out of nowhere kau main dekat Villa Park, tiba-tiba je, yang orang tak sangka, yang perhatian semua satu dunia pun nak bersepak, semua dekat MU, tiba-tiba dia pun nak ikut sama, dia pun terkonor dekat 7-2. Satu benda yang aku rasa sangat tak masuk akal. And buat pertama kali aku rasa lepas lebih dalam 20 tahun, Liverpool tak pernah kena dengan opponent untuk first half 4-1. Tak pernah kena lagi. Memang tak pernah kena. So, agak mengarut lah kan. Basically, Liverpool pun, kalau kau tengok balik, Liverpool tu dah berapa lama ni tak kena dengan opponent 4 biji. Itu pun dah cukup tahayul lah sebenarnya 4 biji tu. Tapi tu terpesal. End up habis full time 7-2. Apa kelemahan yang sekarang Liverpool ada? Untuk kelemahan Liverpool yang aku nampak, apa dia? Kelemahan Liverpool sekarang ni, squad depth, yes, makin bagus. Maksudnya, dengan team yang sama dengan season lepas, masa aku semua first key player, marquee player semua ada. Tapi, kalau cerita pasal squad depth, kedatangan Thiago Alcantara, lepas tu buat masuk Costa Simikas, lepas tu masuk Diego Jota. So, benda-benda tu memang sepatutnya menambahkan kekuatan seluruh tim, bukannya hanya first 11 saja. Tapi ada beberapa benda yang aku rasa Klopp pun susah nak handle. So, dia pun tengah pening. Walaupun nampak muka dia cool, nampak dia ketat bibir, nampak dia kacing gigi je tepi padang kan. Tapi aku rasa benda tu sehari-hari dia fikir. First, datangnya Thiago Alcantara mungkin akan menyebabkan dekat midfield tu dia bersaing hebat, dia bersaing dengan sengit. Maksudnya kau nak rebut tempat dalam first 11 tu memang makin tight. Semua player akan all out untuk dapat tempat. Tapi at the same time, kacau tak banyak sikit benda tu akan kacau moral team. Maksudnya, bukanlah aku nak cakap Thiago datang tu akan kacau moral ke arah negatif. No. Tapi, dia Thiago datang tu bagus. Tapi macam contohnya, isu-isu macam Wijnaldum sebelum ni yang kata nak keluar, yang kata tak nak extend contract. Mungkin ada player lain rasa macam, dia ni nak tak nak main Liverpool ni. Tapi at the same time, still Wijnaldum ada dalam first 11. So, benda-benda macam tu, dia boleh membuatkan keharmonian team tu terganggu tau. Sebab contoh kalau, let's say kita sembang pasal Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain, and then pasal Wijnaldum and Naby Keita. Tapi sedangkan Wijnaldum dia dengan main dindong untuk kontrak, tapi still lagi ada dalam first 11. Mungkin player lain dia akan kata macam, dia ni dindong-dindong kontrak, buat team macam apik tak apik je, macam nak tak nak je, tapi still main juga. So benda tu mungkin kacau. Tu yang first. Yang second, okay, Diego Jota. Banyak fan Liverpool masih dia sampai tak ramai yang ambil berat pasal dia. Okay, dia macam just another penambahan untuk Liverpool. Tapi bila dia dah start score, dia dah start main, semua rasa macam, weh, Jota ni is the man lah. Tapi aku just nak ingatkan, aku bukan dengki, aku just nak ingatkan, Jota dia adalah first team player, first key player antara tonggak utama untuk Wolves dah berapa season dah. So bila dia pergi Liverpool, dia mesti expect dia pun nak akan main. Walaupun dia kena sedori yang depan dia ada Firmino, ada Sadio Mane, ada Mo Salah. Bila dia dah berapa tahun, dah berapa season dia first player, tapi tiba-tiba kau just sekadar nak panaskan bench. So benda tu pun mungkin bahaya juga. Klopp pun mungkin terpaksa nak kena congak betul-betul macam mana dia nak maintainkan, nak balancekan. Okay, dia ni walaupun aku berharap dekat trio Mo Salah, dekat Firmino, dekat Mane ni, tapi macam mana aku nak bagi
Rota ni tetap main. Ha, macam tu Minamino. Tapi Minamino semua, itu yang kat midfield lah. Tapi yang dekat attacking force ni. Sebab Rota kita tahu dia bukan sekadar, dia bukan top striker. Dia adalah, dia boleh as a flank, dia boleh as a winger, dia boleh as a number 10. And even maybe number 6, number 8, dia boleh. Tsimikas, aku rasa dia macam sekadar tunggu Robertson tu demam ke apa, sakit tu dulu baru boleh ikut. Sebab so far, Tsimikas tu buat masuk sebenarnya nak bagi ingat je Robertson bahawa dia sebenarnya kena ingat ada orang belakang dia. Sebab sebelum ni kita tahu Liverpool dia tak ada left back yang solid. Memang ada player-player muda tapi berapa solid budak-budak tu boleh main. Itu cerita pasal squad depth Liverpool season ni. Sebenarnya itu just roughly cerita pasal Liverpool lah yang aku nampak. Dia bukan pasal nak kritik, pasal nak kutuk je sebenarnya. Kutuk pun dah tak larat. Aku kutuk-kutuk MU yang marai, aku kutuk-kutuk Liverpool MU yang marai. Tapi tetap tak suka, tak suka tetap tak suka. Tapi bila pun aku tak akan suka. By department, kita start dengan keeper dulu. Liverpool basically sekarang ni first keeper dia, dia masih lagi dengan Alisson Becker. And then second keeper dia, Adrian Mariapa. Aduh, Adrian tu aku rasa dia elok berlakon cerita tu movie-movie yang yang psychic lah. Aku rasa yang orang kata yang memang psycho-psycho ni movie. Sebab muka dia lebih ke arah tu. Ah, dia aku rasa kalau tengok balik muka Adrian tu, aku rasa dia boleh pada muka dia lebih ke arah pada Doctor Strange tau sebenarnya. Sebab dia memang mengarut, muka dia tak confident, muka yang takut-takut. Doctor Strange kan dia satu superhero yang muka takut-takut. Padahal sebenarnya dia confident, konon-konon. Sebab aku rasa sebelum ni, season lepas, ada gak season lepas yang awal season diinjet. So, benda tu sebenarnya dah buat Klopp terperanjat. Ha, itu yang tiba-tiba Adrian main awal tu. Dan dia pun buat mistake macam season ni juga. Awal-awal season dah kena isi tempat Alisson dan dia dah buat hal. Season ni, bagi aku, sepatutnya Liverpool dapatkan lagi seorang keeper tau. Sebab sekarang ni, kasta keeper dekat Liverpool tu terlalu jauh. Alisson tu kalau kata out of 10, maybe dia 9 ataupun 10. Masalahnya Adrian tu, aku rasa 2 ataupun 3. Masalahnya, itu problem dia. Hari ni mulut botak yang cakap benda ni. Liverpool ada antara pasukan yang paling elite dekat Eropah sekarang ni. Oh, pedih saya cakap macam ni. Tapi, still aku kena admit benda tu. So, patutnya dia ada seorang keeper yang okey. Kita tengok contoh dekat Real Madrid. Contoh sebelum ni, aku paling senang ke Real Madrid. Okey lah, Barcelona lah. Sebelum ni, Real Madrid, dia ada Thibaut Courtois, dia ada Keylor Navas. And then, lepas tu, ada satu zaman tu pula, dia ada Kiko Casilla pula kat situ. So, memang solid je. And then, tiba-tiba ada Areola. So, memang solid keeper. So, keeper tu tak adalah nampak jurang kebodohan tu. So, aku rasa macam benda tu jurang tak jauh lah. Tapi, kalau untuk Liverpool, sepatutnya, bagi aku, selepas Alisson Becker, ada lagi satu keeper. Sekurang-kurangnya kebodohan MU tu, De Gea tu barai-barai dia pun, hari ni dia ada Dean Henderson, dia ada Sergio Romero. Walaupun jurang tu tak nampak banyak lah, walaupun dia end up dia akan bolos juga sama-sama je, tiga-tiga akan bolos juga. Tapi takkanlah ada bolos-bolos yang reflect, yang mengaut-ngaut, yang tiba-tiba. Sampai ada satu gambar tu, kalau kau tengok balik game lawan Aston Villa, Ollie Watkins tu dia nak tepu bola masuk gol lah. Tapi Adrian tu macam nak pergi tempat lain. Level dia punya bingai dia tu sampai tahap macam tu. Bagi aku Liverpool sepatutnya dapatkan satu keeper. At least jurang gap antara keeper tu tak jauh. Defensive line bagi aku Liverpool masih lagi problem yang sama, tapi masih lagi dengan kekuatan yang sama. Trent dengan Robertson, wingback. Kita tahu Liverpool ni kemasukan Thiago yang aku akan cerita lepas ni, ini adalah sebenarnya nak penuhkan kat tengah tu, nak nampak function kat tengah. Tapi sebelum ni Liverpool kita tahu attacking force dia berpandukan wingback dia punya overlap. Trent macam mana, Robertson macam mana. Kau jangan nak nafi apa yang aku cakap, sebab even kau pakai dia pun bukan sekadar tak nak bolos, tapi nak tengok dia orang assist kalau kau main fantasy. Itu simple je hidup kau. Bagi aku Liverpool masih lagi belum jumpa pairing yang sebenar untuk Van Dijk. Sampaikan season ni bagi aku lah, terserah aku cakap, Van Dijk bukan Van Dijk yang aku respect lah selama ni. Yang aku rasa dah satu season lepas, dua season lepas yang aku rasa macam Van Dijk dia another level. Tapi aku rasa sebab season ni dia terlalu banyak nak cover dia punya pair barai. Kecuali game lawan Chelsea, Fabinho main centre back. Kalau tengok centre back kan, Joel Matip ada. So yang lain tu aku tak payah sebut lah, yang muda-muda ke tak payah sebut lah. Tapi ada Joe Gomez. Tengok Aston Villa punya game, Joe Gomez tu, ya Allah, aku tak rasa dia tu patut main lah. Beza dia dengan Lindelof satu je, rambut dia sasar tolak sikat tepi macam Lindelof. Tak ada function. Itu yang buatkan bagi aku Van Dijk tu dia dah, daripada dia dah form sendiri, dia ada prestasi dia sendiri, tapi enak dia nak cover orang sangat, dia sendiri ke laut. Benda tu bukan kelemahan Liverpool sebenar. Kelemahan Liverpool sebenar adalah apa jadi kat Liverpool kalau Van Dijk barai. Kita baru nampak Liverpool Alisson barai jadi apa. Maksudnya Alisson tak ada, Adrian Mariapa dia jadi apa. Tapi kalau Van Dijk tak ada, weh, takkan kau masih nak harapkan Matip dengan Joe Gomez? Aku tak rasa itu satu pairing yang solid untuk satu ring champion lah aku cakap kau. Ketiga aku nak cakap pasal midfield. Okay, midfield Liverpool tahun ni ramai, memang penuh, bagi aku solid. Dengan harga Thiago Alcantara tu yang 20 lebih je, aku rasa, wish, ini
bargain price lah sebenarnya. Orang cakap, Mat Salleh kata bargain price lah. Harga tak masuk akal, tak logik. Thiago Alcantara tu walaupun umur dia dah 29, tapi kita tengok lah, kau tengok balik dia punya gameplay waktu dekat Bayern. Dah berapa tahun dia dekat Jerman, dia orang Spanyol kot. Bapak dia orang Brazil, tapi dia boleh hidup kat Jerman. Satu benda yang tak logik. Bapak kau orang Brazil, kau orang Spanyol, kau hidup kat Jerman. Mana boleh tak logik? Itu tak logik. First game dia lawan Chelsea, aku tengok dia, ya Allah. Personally, sebagai abang botak ataupun nama aku Nafis Abdullah, aku dah lama tak rasa jealous dengan player Liverpool. Aku tengok Salah, aku tak jealous. Aku tengok Mane, aku tak jealous. Benda ada sikit-sikit ah. Tapi bila aku tengok Thiago, weh, tenang sangat doh dia main. Kalau Henderson tu orang Jamaica ataupun orang Ukraine, aku rasa dia tak main Liverpool lah sampai mati kot. Sebab dia orang England je, dia masih lagi boleh main Liverpool lah aku rasa. Sebab Thiago tu dah cover dah. Dia boleh bertindak as a number 8, number 6. Itu je aku boleh cakap. Tapi kalau aku list up kan, midfield dia ada yang aku ingat akulah. Ada Oxlade Chamberlain, ada Fabinho, Naby Keita, ada Henderson, Thiago Alcantara, Shaqiri. Okay, aku rasa dia dah nak belah dah. Soon aku rasa belah. Ataupun siap-siap dia jadi beku je. Dia pun macam cerita ini, macam ada gaduh dengan Klopp je, kalau korang tahu. Nama-nama yang aku sebut tu, kalau on paper, untuk tahun 2020, weh, solid. Dengan tengok Oxlade Chamberlain, kalau tengok Fabinho, Fabinho tu tak ada jantung tu. Dia, aku cakap kau, lagi kepak telinga dia, lagi laju dia lari, lagi cover cepat. Season 2021 adalah permulaan untuk Liverpool mula gunakan function tengah tu betul-betul. Sebelum ni kalau banyak main overlap je, banyak guna tepi je, banyak mengharapkan daripada Trent pergi Salah, daripada Robertson pergi Mane, lepas tu yang nak nanti Firmino tarik. Sekarang ni season paling tepat, right time, right moment, right place untuk Liverpool gunakan betul-betul tengah. So far getting better, solid. Last, attacking. Oh, aku cerita pasal attacking ni, aku tak nampak Mane, aku tak nampak Salah. Cerita pasal attacking Liverpool ni, aku nak tanya Firmino ni, berapa lama ni nak hidup macam ni? Berapa lama kau nak pakai jersey nombor 9? Bukan, ni bukan sebab aku marah tau. Kalau dia play MU pun aku akan maki dia juga. Tapi sebab dia Liverpool, lagilah mudah aku nak marah. Berapa lama kau nak survive as a number 9 tapi gameplay kau macam tu? Game lawan Aston Villa, game lawan Leeds United, game lawan Chelsea, aku tak rasa dia function pun. Aku tak rasa dia survive well. Walah, kalau korang tak puati, korang komen kat bawah ni, korang beritahu aku apa yang kau nampak bagus Firmino season 2021 ni. Dia player yang bagus, dia player yang versatile. And even kita tahu dia datang daripada Hoffenheim pun, dia bukannya number 9 tapi dia number 10. Kau dah establish kat Liverpool apa? Tapi kalau nak cerita balik fans Liverpool ataupun orang-orang lain yang still lagi cakap tak, dia sebenarnya dia buka ruang untuk Mane dengan Salah. Tapi sebabkan kau ada Firmino, dia ada touch, dia ada ability skillful, tapi finishing, mana finishing kau as a number 9? Sebab kita tahu oh, dah berapa game dah daripada season lepas, season ni pun ada berapa game yang dia tak ada on target pun. Dia punya shooting semua off target je. Tu untuk Liverpool lah. Tapi bagi aku, Salah untuk early season 2021, dia dah start get back ke 18-19, bukannya 19-20. Salah yang 18-19 aku rasa better than 19-20, sebab aku rasa dia dah start bolot kan, dia dah start tamak. Sadio Mane, dia positif COVID-19, so aku rasa aku harap dia sempat sembuh. Tapi atas dasar bola sepak, aku nak tengok dia belah. Kenapa aku cakap aku nak tengok dia belah? Mane dah have everything dekat Liverpool, dia dah peak dah. Dia pun umur pun lagi setahun dua, aku rasa dah 30 dah Mane. Salah muda lagi, tapi Mane dah lagi setahun dua, dah lagi 30. So by right sekarang ni dia dah bukan kat Liverpool lah. Itu dari segi player wise. Tapi aku nak masuk sekarang ni cerita management. Siapa yang manage Liverpool sekarang ni, aku kena tabik lah. Bukan aku nak cakap tabik apa, okay. First kali aku nak sebut nama sporting director dia, Michael Edwards. Kalau cerita pasal Michael Edwards, dia ni otak bagus tau. Dia dalam dunia ni, word ada dua je, Michael Edwards dengan Edward Wood. Lain semua kau tak ambil pot pun sebenarnya. So kalau macam aku, aku ambil pot dua nama tu je lah. So macam Michael Edwards ni, kau fikir logik. Dia daripada sejak dia sampai Liverpool, Salah berapa Liverpool beli? Mane berapa Liverpool beli? And even Thiago Alcantara sekarang 20 lebih, berapa je harga dia? And even Ryan Brewster tu, dia jual pergi Sheffield United lagi mahal daripada harga Thiago buat masuk. So kat situ, kewangan kau well betul lah. Bukannya tiba-tiba kau nak bagi gaji korang kat RM200,000 senang-senang. And even aku rasa dalam Liverpool sekarang ni, aku rasa kalau ada pun tak lebih 3 orang yang gaji lebih RM200,000. Senang cakap dia tak bongok macam MU lah. Kan senang-senang kau nak bagi RM200,000, RM250,000. Liverpool punya, aku rasa daripada segi board director, daripada management, aku rasa dengan coaching line, dengan Klopp, aku rasa sebenarnya itu adalah kelebihan paling bagus untuk Liverpool. Kelebihan yang paling firm untuk Liverpool bagi aku, management dia. Itu just roughly aku boleh cakap pasal Liverpool lah. Kan kalau aku cakap lebih-lebih, kau kata aku benci sangat. Walaupun memang secara jujurnya memang aku benci sangat dengan Liverpool. Tapi nak buat macam mana? Kita kerja bola kan? Kita kena sembang betul-betul lah. Expectation untuk aku Liverpool, aku just nak tengok Liverpool, kalau tak juara EPL pun, aku nak dia repeat dia punya achievement last season. Contohnya daripada segi jaringan, dari segi point. Aku tak katalah Liverpool tu confirm tak juara Liga. Maksud aku, bukan dah confirm tak dapat ringan title. Tapi at least, kalau katakan Liverpool tu nombor 2, nombor 3 pun, aku nak tengok dia ada gap dengan tim lain.
Walaupun aku tahu benda tu susah. Yalah, macam sekarang kita tahu Everton pun masih belum kalah. Tu first. Second expectation aku, aku nak tengok macam aku cakap tadi, aku nak tengok Mo Salah tu pergi ke 18-19 punya season. Bukannya 19-20. Walaupun sekarang kita tahu dia player Liverpool yang paling bagus daripada 26 opponent EPL dia dah jumpa. 25 team tu dia dah tapau skor. Lawan Swansea City je dia belum skor. So aku nak tengok Salah tu keep rising balik. Aku nak tengok balik dia orang bangkit balik, and even kalau bukan kat EPL pun, maybe dekat UCL. Aku nak tengok dia beat achievement dia sendiri. Maksudnya sekarang ni musuh Liverpool bukannya opponent lagi 19 team tu bagi aku, tapi opponent dia adalah diri dia sendiri. So kalau untuk Liverpool tu je aku boleh sembang. Make sure korang komen, korang share benda ni. So korang make sure terus stay tune dengan BBB Plus ataupun borak-borak botak setiap Jumaat. Tapi yang penting, korang nak utarakan apa-apa tajuk ataupun idea korang, korang komen kat bawah sini. Jangan DM aku, DM aku laju-laju aku tekan delete.